Halo semuanya, bertemu lagi dalam Belajar IPS bersama saya Ratna Yudamayanti. Tema hari ini ialah perubahan akibat interaksi antar ruang dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Kenapa ya? Jalanan kota lebih macet dibandingkan desa? Oh, tentu saja karena adanya interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang merupakan hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dalam berbagai bentuk, seperti distribusi barang, pergerakan orang, dan lain-lainnya. Dampak interaksi antar ruang ada perubahan dari penggunaan lahan, komposisi penduduk, orientasi mata pencaharian, dan perkembangannya pusat pertumbuhan dan sarana-prasarana. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video dari Kementerian ATR BPN Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas sawah sebesar 7,1 juta hektar. Alih fungsi sawah di Indonesia sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Hampir 200 ribu hektar sawah per tahunnya beralih fungsi menjadi tanah non-pertanian, menjadi kawasan perumahan, industri, komersial, dan lain-lain. Sedangkan penciptaan lahan cetak sawah baru rata-rata hanya 60 ribu hektar per tahunnya dan butuh waktu yang lama. Untuk mengendalikan kegiatan alih fungsi sawah, saat ini pemerintah terus melakukan verifikasi terhadap lahan sawah untuk menetapkan lahan sawah yang dilindungi. Lahan sawah dilindungi adalah seluruh lahan sawah yang ditetapkan untuk dipertahankan bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Mari kita sama-sama menjaga sawah kita dengan menjaga kesuburan dan mengusahakannya secara aktif. Tidak mengalihfungsikannya kecuali dengan izin, serta berperan aktif melaporkan adanya pelanggaran alih fungsi sawah. Dengan pengendalian alih fungsi sawah, maka akan terwujud ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Lahan pertanian yang semakin sempit akan memberikan dampak dari segi ekonomi, akan menaikkan impor beras, lalu dari segi sosial banyak petani yang kehilangan pekerjaan. Lalu memutuskan untuk merantau dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Sayangnya persaingan kerja semakin ketat dan akhirnya tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat. Pembangunan suatu wilayah memang diperlukan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dari interaksi antar ruang tidak selalu bersifat negatif, namun ada sisi positifnya. Sekian materi kali ini, terima kasih dan bye-bye!